marilah kita bangkit berdiri untuk menghabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut beserta isinya, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersuka cita, kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, sejati jadikanlah persembahan ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu. Firman Tuhan
Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sebelumnya kita angkat pujian, menyenangkan. Jana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta alam semesta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Bapa yang kami kenal dan sapa dalam anak Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah untuk menyenangkan-Mu. Karena itu, bentuklah hati kami agar menjadi selalu kudus dan tulus. Kami juga berterima kasih Tuhan atas segala anugerah, limpahan rahmat dan berkat-Mu yang selalu menyertai sepanjang minggu ini. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu akan tetap ada dalam sepanjang hidup kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kami mohon kiranya lewat firman itu, kami akan peroleh kekuatan serta penghiburan sepanjang hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang tidak apa-apanya, sucikan dan kuduskan agar layak dipakai sebagai alat menyampaikan isi hati Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan di mata-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tak terasa kita sekarang memasuki minggu yang ke-13 di tahun 2021 ini. Dan tema renungan firman Tuhan kita ini terambil dari buku The Purpose Driven Life dari Rick Warren yang berjudul Ibadah yang Menyenangkan Tuhan. Dan renungan kita terambil dari Markus pasal 12 ayat 30-31 serta Yohanes 4 ayat 20-24. Markus 12 ayat 30-31, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukum yang Terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan Yohanes 4 ayat 20-24 dengan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rick Warren membagi tema ini dalam 4 bagian, yaitu Tuhan senang jika ibadah kita tepat. Tuhan senang jika ibadah kita otentik. Tuhan senang jika ibadah kita dilakukan dengan segenap akal budi. Dan Tuhan senang jika ibadah kita praktis. Dari bacaan Injil Markus ayat 30 di atas, Yesus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati kita. Maka penyembahan kita pun tidak boleh bergantung pada hal yang kelihatan saja, tapi harus lebih bersifat rohani yang keluar dari hati yang tulus atas dasar kerinduan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan sebagai rutinitas atau agar dilihat orang. Agar ibadah kita tepat, maka kita tidak boleh menyembah Tuhan menurut keinginan atau selera kita yang sering berubah-ubah, tetapi harus menyembahnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dari kutipan Injil Yohanes di atas, perempuan Samaria mengira bahwa penyembahan kepada Tuhan masih ditentukan oleh tempat di mana orang Samaria menyembah di Gunung Gerisim, seperti itu dalam kitab Ulangan, dan orang Yahudi menyembah di Yerusalem, tempat bait Allah berada. Tapi Yesus membantahnya dimantakan bahwa sudah tiba saatnya, penyembahan kepada Tuhan tidak lagi ditentukan oleh tempat. Karena Tuhan itu roh, maka kita juga harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Juga karena Tuhan itu kudus, maka penyembahan kita juga harus dalam kebenaran. Tidak boleh ada kepalsuan dan dosa. Karena Tuhan tahu apa yang dalam hati manusia, seperti tertulis dalam Yohanes 2 ayat 25. Hal ini sekaligus menegur perempuan Samaria tersebut yang sudah mempunyai 5 suami. Agar kita dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka roh kita juga harus tunduk pada keinginan roh Tuhan dengan menghasilkan buah-buah roh. Ya, kita ingin dalam roh, kita tunduk pada roh Tuhan, otomatis kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh tersebut yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan bukan pada perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah hal yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi kita bisa belajar antara buah-buah roh dan keinginan daging adalah dua hal yang bertentangan. Supaya kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita harus mengejar buah-buah roh dan meninggalkan perbuatan daging. Jadi hampir dipastikan bahwa agar ibadah penyembahan kita bisa menyenangkan Tuhan,
itu memerlukan proses transformasi dari kepribadian kita. Dari kepribadian yang lama, ia masih terikat pada keinginan perbuatan daging, menjadi kepribadian yang baru, yaitu keinginan baru memasukkan buah-buah roh, atau sering kita sebut orang lahir baru. Seperti kata Yesus kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk kerajaan sorga. Berikutnya, dari Injil Markus ayat 30 di atas, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Maka penyembahan kita pun harus murni dari jiwa kita, apa adanya dan tanpa kepura-puraan. Agar ibadah kita otentik, maka ibadah dan penyembahan kita tidak boleh meniru-niru orang lain, karena talenta dan kepribadian tiap-tiap orang itu berbeda. Kita mengenal berbagai aliran denominasi gereja. Bahkan tercatat bahwa denominasi seluruh dunia itu ada 45.000 denominasi. Sangat banyak. Hal itu menggambarkan keanekaragaman liturgi atau cara beribadah dan menyembah Tuhan. Untuk mengakomodasi perbedaan tersebut, jadi karena masing-masing orang dengan seleranya sendiri-sendiri, maka denominasi gereja itu ada 45.000 itu untuk mendominasi mereka. Sangat banyak sekali. Sebab sama seperti satu tubuh yang punya banyak anggota, masing-masing dan fungsinya, seperti tertulis di surat Paulus kepada jemaat di Roma, maka ibadah kita pun harus mengikuti fungsi talenta kita masing-masing. Jadi tiap orang ciptakan berbeda, masing-masing dengan talentanya. Artinya dengan berbagai talenta yang ada, kita masih tetap bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, seperti tertulis pada Injil Markus tadi. Pernah ada kejadian dalam suatu persiapan kebangunan rohani, ada seorang jemaat menawarkan diri untuk ikut partisipasi. Cuma panitianya bingung, karena orang ini talenta menyanyi tidak ada, talenta berdoa juga tidak ada, konseling juga tidak ada. Tapi dia rindu untuk mengasihi Tuhan dengan berkontribusi kepada acara tersebut. Setelah dipikir-pikir, nyata dari bagian komisi peralatan itu membutuhkan orang yang bisa manjat untuk memasang spanduk. Kebetulan orang ini kerjaan sehari-hari adalah dia itu petugas tiang listrik yang kerjanya manjat untuk benerin kabel listrik. Ini suatu kebetulan bahwa walaupun talentanya unik, bisa manjat, bisa dipakai oleh Tuhan untuk kontribusi dalam ibadah penyembahan tersebut. Kemudian pada bagian berikut atau bagian ketiga dari Injil Markus ayat 30 tadi, kita juga harus mengasihi Tuhan yang segenap akal budi kita. Maka penyembahan kita pun di samping tepat dalam roh dan kebenaran, dan autentik menurut talenta dan kepribadian kita, juga bisa dimengerti dan dicerna dengan akal budi, sehingga dapat menjadi kesaksian yang bermanfaat secara langsung terhadap jemaat atau orang-orang di sekeliling kita. Agar ibadah kita lakukan segenap akal budi, maka ibadah dan penyembahan kita tidak boleh menggunakan bahasa yang membingungkan jemaat atau orang-orang di sekeliling kita. Contohnya seperti surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kalau kita berdoa atau memuji Tuhan, maka janganlah hanya menggunakan bahasa roh, karena tidak akan dimengerti sehingga tidak bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita. Tapi harus juga ditafsirkan dengan akal budi, sehingga bisa dimengerti dan bermanfaat. Jadi kita yang buat berdoa memuji Tuhan dengan bahasa roh dan tidak dimengerti, artinya apa yang kita lakukan itu tidak bermanfaat bagi orang sekeliling kita. Itu tidak lakukan dengan akal budi, karena bahasa roh tidak bisa dimengerti, kecuali ada yang bisa menafsirkannya. Artinya adalah, kalau orang tidak mengerti atas doa dan pujian yang kita naikkan, maka ibadah kita itu menjadi penyembahan yang sia-sia. Bahkan dalam suratnya kepada orang Ibrani, Paulus mengatakan bahwa hukum perjanjian baru menggantikan perjanjian lama ditaruh dan ditulis oleh Tuhan dalam hati dan akal budi kita. Di samping hati, juga akal budi kita. Artinya, segala perintah dan perjanjian baru harus dimani dalam hati kita dan dilakukan menurut akal budi kita. Jadi akal budi termasuk peran penting dalam ibadah dan penyembahan kita. Akal budi ini sering disalahgunakan orang
menjadi akal-akalan. Ada ilustrasi menarik mengenai penyalahgunaan akal budi tersebut. Contohnya adalah, ceritanya adalah, ada tiga hamba Tuhan yang ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mungkin sudah Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini. Yang pertama adalah seorang pastor Katolik, yang kedua pendeta Protestan, yang ketiga adalah seorang rabi Yahudi. Mereka ingin menunjukkan kepada teman-temannya siapa yang memberikan kepada Tuhan yang paling banyak, tapi dengan akal-akalan. Yang pertama maju adalah pastor Katolik membawa persembahannya. Tapi sebelum dia mempersembahkan, dia membuat garis di lantai, kemudian berkata bahwa kalau jatuh di sebelah kanan, ini adalah punya Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka akan ada jatuh sebelah kiri, berarti dikembalikan ke pastor tersebut. Kemudian dia melemparkan persembahan tersebut, tapi arahnya berat ke kiri, sehingga pada saat jatuh, sebagian besar jatuh di sebelah kiri. Dia berkata bahwa, nah, saya ngasih kepada Tuhan, tapi sebagian besar Tuhan kembalikan kepada saya. Berarti wajar kalau saya memberikan yang sebelah kanan saja. Kemudian majulah pendeta Protestan. Dia membuat satu lingkaran kecil, kemudian berkata bahwa yang masuk dalam lingkaran ini adalah punya Tuhan. Di luar lingkaran berarti Tuhan tidak menghendaki, berarti kembali ke saya. Dan pada saat dia membuang, yang masuk ke lingkaran kecil adalah sebagian kecil, sebagian besar kembali kepada dia. Melihat hal tersebut, majulah rabi dan berkata, kalian ini adalah orang akal-akalan. Kalian mengakal-akalan dengan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Kalian tidak perlu bikin garis atau lingkaran. Kalau Tuhan mau, dia bisa ambil semua. Jadi, persembahan saya ini akan saya lempar ke atas. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan ambil. Kalau Tuhan tidak mau, akan kembali kepada saya. Kita bisa tahu apa yang terjadi. Semua persembahannya kembali. Itulah contoh permainan akal-akalan. Bukan begitu cara menyembah Tuhan atau memberikan persembahan. Dengan akal budi, bukan dengan akal-akalan. Pada bagian terakhir dari Injil Markus ayat 30 tersebut, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Sehingga penyembahan kita pun harus dengan segenap kemampuan melalui apa yang ada pada kita sekarang ini sebagai ibadah yang sejati. Agar ibadah kita praktis, maka ibadah penyembahan kita tidak boleh hanya dengan niat atau janji-janji saja. Karena sekarang ini banyak orang sering tidak melaksanakan apa yang sudah diniatkan dan sering melupakan janji-janjinya. Terutama kalau ada kegiatan untuk aktivitas gereja, pada saat disuruh untuk menyumbang atau kontribusi, itu biasanya hanya dengan janji iman. Dan sering janji imannya tinggal janji saja. Atau kita sering mendengar perkataan orang, kalau kita minta bantuan atau sumbangan, jawabnya adalah, ya saat ini saya hanya bisa bantu dengan doa saja. Hal ini tidak salah kalau orang tersebut memang tidak bisa membantu apa-apa juga. Tapi menjadi tidak benar kalau ternyata dia punya kemampuan untuk membantu secara real atau secara nyata. Apakah dengan tenaga, pikiran, waktu, atau dengan biaya. Orang sering mengukur kasih dengan pengorbanan. Artinya, seberapa besar pengorbanannya, itulah besar kasihnya. Jadi akan suatu kebohongan kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, tapi kita tidak mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ataupun keuangan kita. Para tokoh Alkitab bisa menjadi teladan kita. Seperti contohnya, dengan ketaatan, Nuh bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sisa umat manusia dari air bah. Kita bayangkan kalau pada saat itu Nuh tidak taat, habis umat manusia ditelan oleh air bah. Juga kita lihat ketaatan Abraham dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan Mesias ke dalam dunia ini.
Jadi dengan taatnya Abraham, bangsa Islam jadi bangsa pilihan dan menurunkan Mesias atau Yesus. Kemudian yang berikut, dengan kesediaan Musa mau dipakai oleh Tuhan sehingga melalui tongkatnya Tuhan mengadakan berbagai mujizat di Mesir seperti kita sudah tahu, dengan tula dan berbagai mujizat untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan pada puncaknya, yaitu adalah kita tahu ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Itulah puncaknya. Sehingga Rasul Paulus melalui suratnya kepada orang Ibrani mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, yaitu dengan hidup secara kudus dan berkenan kepada Tuhan, yang artinya tidak tempat buat ketidaktaatan dalam kehidupan kita. Ibadah sejati kita adalah taat, persembahkan tubuh kita dengan hidup kudus dan tidak bercela. Kemudian pada ayat berikut dari Injil Markus, yaitu ayat 31, Yesus juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi sama manusia seperti diri kita. Artinya, Tuhan menganggap bahwa mengasihi sama manusia tidak kalah pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Bahkan kita dianggap berbohong kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan padahal Tuhan tidak kelihatan, sementara kita tidak mengasihi sama kita yang kelihatan. Seperti itu dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 20. Bahkan Yesus sendiri memperluas arti sesama manusia, bukan cuma terhadap teman atau saudara kita, tapi juga termasuk musuh, yaitu orang yang benci dan menganiaya kita. Itulah sama kita. Secara keseluruhan, agar ibadah dan penyembahan kita bisa menyenangkan Tuhan, maka kasih harus menjadi syarat mutlaknya, baik kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kita bisa simpulkan hal-hal tersebut melalui surat-surat Paulus yang telah kita baca di atas tadi. Di kesimpulan adalah, agar ibadah kita tepat, poin nomor satu tadi, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, yang artinya kita harus mengejar buah-buah roh yang tadi, dan menjauhi perbuatan daging. Yang kedua, agar ibadah kita otentik, kita harus menyembahnya melalui talenta dan kepribadian masing-masing, bagaikan anggota tubuh dengan fungsi yang berbeda, tapi semua berjalan berirama, seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yang ketiga, agar ibadah kita dilakukan yang segenap akal budi, maka penyembahan kita harus bisa dimengerti dan dicerna dengan akal, sehingga dapat menjadi kesaksian yang bermanfaat bagi orang sekeliling kita, seperti tulis kepada jemaat di Roma. Dan yang terakhir, agar ibadah kita praktis, kita harus mempersembahkan tubuh kita secara kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang artinya, tidak tempat buat ketidaktaatan dalam kehidupan kita. Bahkan ibadah yang murni dan yang tidak bercacat, menurut surat Yakobus, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita membantu para janda yatim dalam kesusahannya, tapi kita juga jangan sampai tercemar oleh dunia. Artinya, dua syarat mutlak untuk bisa berkenan dan menyenangkan Tuhan adalah, pertama, ketaatan secara pasif untuk tidak melakukan dosa atau kecemaran dunia. Jadi, jangan melakukan dosa, hanya kita pasif. Tapi juga yang kedua adalah yang aktif, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan cara membantu sesama kita yang membutuhkan, sesama yang kelihatan. Hal ini juga sesuai dengan kriteria yang dipakai oleh Yesus ketika kedatangannya yang kedua kali ke bumi ini. Kriteria dipakai untuk memisahkan domba yang berkenan kepadanya karena melakukan hal yang tadi, mengunjungi yatim, bantu para janda, orang-orang yang susah, atau melakukan ibadah yang murni. Dipisahkan dari kambing yang tidak berkenan kepadanya karena tidak melakukan hal-hal tersebut. Sebagai penutup, menjelang peringatan Jumat Agung yang tinggal 5 hari lagi, kita diingatkan kembali mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bukti kasihnya
kepada kita sekaligus sebagai teladan atas nyatanya bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita lihat banyak pemimpin senang berretorika, mengatakan hal sesuatu, tapi antara perkataan dan perbuatannya tidak sejalan. Beda dengan panutan kita, sembahan kita Yesus, apa yang dikatakannya, itu yang dikerjakannya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Amin. Kiranya renungan bacaan firman ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah kiranya menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang menuntun jemaat-Mu sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Urapi para gembala dan jemaat-Nya dengan urapan surgawi menjadi bangsa kudus dan imamat yang rejani. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami di mana saat ini GKI Diaspora sedang membutuhkan dana untuk melunasi dana talangan dan renovasi gedung. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu di bangsa dan negara kami, baik di pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau apapun profesi mereka. Tuhan berikan mereka hati yang setia melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mencari perkenanan-Mu, bukan mencari hormat manusia atau kebanggaan dan kesombongan pribadi yang adalah sia-sia dan palsu belaka. Bila Tuhan menjaga hati dan pikiran kami sehingga kami tidak silau dengan harta, kekayaan, nama besar atau hal lain yang sia-sia tidak berkenan kepada-Mu, sehingga kami tidak tersandung dan jatuh dan menjadi batu sandungan buat yang lain. Tuhan mengubah hati kami menjadi lebih lemah lembut serta lebih taat, tunduk, takut dan hormat akan Engkau. Kiranya Tuhan juga berkenan atas kehidupan kami sehingga kehidupan kami menjadi garam dan terang buat sekitar kami. Dan kiranya kehidupan kami juga menjadi kesaksian Injil yang terbuka sehingga banyak jiwa diselamatkan dalam Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga masyarakat anak-anak-Mu yang Kau izinkan ada dalam permasalahan, baik masalah kesehatan akibat COVID atau penyakit-penyakit yang lain, yang isolasi di rumah sakit ataupun ruang perawatan. Tuhan pakai tenaga medis, peralatan dan obat-obatan sebagai alat-Mu, sehingga melalui bilur Yesus mereka semua dapat disembuhkan. Dan Tuhan juga mau sertai penggunaan vaksin COVID ini, sehingga pada waktu-Mu kami semua bisa bebas dari pandemi ini. Juga anak-anak-Mu yang dalam masalah keuangan akibat krisis ekonomi, yang kehilangan pekerjaan atau usaha yang terpuruk, Tuhan memberikan mereka hikmat dan kreativitas untuk menghasilkan terobosan-terobosan baru, sehingga kalau satu pintu tertutup, beribu-ribu pintu bisa terbuka, sehingga mereka bisa diberkati dan menjadi saluran berkat-Mu. Juga anak-anak-Mu yang dalam permasalahan hubungan yang tidak harmonis antar sesama, antar orang tua dengan anak, saudara bersaudara, antar suami istri, mertua dengan menantu, antar tetangga dan antar teman, Tuhan berikan kami hati yang mau mengalah dan mengampuni, sehingga ada kedamaian di antara kami semua. Kami masyarakat juga segala belenggu dan beban dosa yang membuat kami letih lesu akibat kebodohan, keserakahan, kemalasan, iri, dengki, dan egois yang meracuni hati dan pikiran kami dan sering membuat kami stres, depresi, dan putus asa, bahkan selalu cemas, khawatir, dan ketakutan. Kami tidak sanggup menanggungnya Tuhan. Kami mau taruh semua itu di kaki Yesus yang telah membayar kami lunas atas segala dosa kami dengan darah yang kudus dan mahal di atas kayu salib. Biarlah Yesus membuang segala dosa kami ke tepi laut sehingga kami bebas dari ikatan dosa dan kami mikul kuk yang Yesus tawarkan, dan kami belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kami mendapatkan kelegaan, ketenangan, bahkan kedamaian sejati. Biar mata hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada-Mu, mencari kerajaan dan kebenaran-Nya, sehingga semuanya Kau tambahkan kepada kami. Kami mengalaskan dan sempurnakan doa ini, hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Kita angkat pujian, seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Saudara, Mazmur 106 berkata, ketika Tuhan
Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Amin. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Haleluya. Bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak. Saudara, beri salam kiri kananmu. Katakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Haleluya. Mari kita pakai gerakan, saudara. Katakan, menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sama-sama dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Haleluya. Air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Pasti pulang, pasti pulang dengan sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya. Haleluya. Bawa berkasnya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Bersama gereja-gereja segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doxologi. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.